akses keyboard dari NYK 02 ya, K02. Langsung saja kita coba ganti lampunya. Nah ini caranya gantinya, ketik FN dan matahari ini ya, kayak matahari gitu. Kalau ini mempercepat dan memperlambat ya. Kalau ini merubah-rubah itunya, waduh, modelnya FM dan ini. Nah ini untuk mengganti warna lampu kalau nggak kedap kedip. Keyboardnya cukup ringan, mungkin berapa jam ya, 200-an lah, lebih ada di dusnya itu, di kardusnya. Body plastik, dan ini adalah suara mengetikannya. Oh ya, ini harganya itu 120 kalau sama ongkir dari Jakarta. Saya sudah tes, tapi di sini enggak ada tombol lagi ya, cuma kiri kanan dan roda ini ya. RGB harga 30 ribuan belum termasuk ongkir. Mereknya T-Wolf. Nanti saya tulis aja di deskripsi ya. Ya mungkin ini gak bisa saya tes karena apa ya, paling cuma bodinya aja dari plastik. Ya mungkin segitu dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan lampunya itu gak bisa dirubah-rubah, jadi bawaan dari si mouse-nya sendiri itu ya, gak bisa disetting-setting.